Assalamualaikum. Okey, video kali ini saya akan explain untuk numerical descriptive measure. So, kita ada tiga measure, iaitu measure of central tendency, measure of position and measure of variability. Hari ini saya akan explain untuk measure of central tendency dulu. Okey, measure of central tendency represent center of set of numerical data value. So, dia titik tengah untuk numerical data value. Ada tiga type, three types measure of central tendency, mean, median dan juga mod, which is the three measurement also known as average. So, kita ada tiga jenis data, ungrouped data, simplified ungrouped data dan juga group data. Kalau ungrouped data, dia adalah raw data macam ni. Okay, main data yang besar, berak. Simplified ungrouped data pula adalah data yang ada frekuensi. Di mana daripada data yang berselerak ni, raw data ni, dijadikan, disimplifikan dalam table dan dalam kolom frekuensi. For example, okay, tengok pada contoh data ni. Okay, kalau kita tengok, 5 cuma 1 sahaja. That's why you buat frekuensi dia 1. Frekuensi kekerapan yang berulang. 10 pun cuma ada 1. Okay. Then 8 dia ada 1, 2. So 8 ada 2. And then 6 ada 1, 2, 3. So 6 ada 3. Jadi daripada raw data macam ni, dia simplifikan dalam table, frequency table macam ni. Jadi kita senang sikit tak? Tengok. So kita beritahu total dia 7. Okay. Yang ketiga adalah group data. Di mana group data, dia punya X variable tu, dia jadikan dalam bentuk classes. Okay. Dia groupkan into different classes. Okay, ini pun kita panggil sebagai frequency table. Contohnya macam ni. Okay, macam ni dia ada class dia antara 2 hingga 9. Okay, contohnya ini data mengenai bilangan sibling dalam satu family lah. Okay. Not bilangan sibling. Data point score. Skor yang kita dapat bila kita jaringkan gol. Okay. Jadi, ya berapa ramai yang dapat skor 2 hingga 9? So, nanti kita kira lah, contohlah data dia macam ni. Mungkin ada 25, jadi 25 orang yang buat yang main bola nak skor gol. Okay. Jadi, orang pertama mungkin dia skor 5. Orang kedua dia skor 8. Orang ketiga dia skor 26. Skor 43. 45. 9. 19. 21. 33. 30 dan seterusnya lah. Jadi, daripada sini nanti, dia akan simplify dalam bentuk frequency table di mana dia buat classes. Okey, kalau tengok yang skor 2 hingga 9 ada berapa orang? Okay, contohnya ni ada 2, 5. Okey, yang skor 2 hingga 9 ada? Okey, 5 ni dalam range 2 hingga 9. 1, 2, 3, 4, 5. So, dia buat 5 kat sini. Contoh eh. Ni datanya, datanya lain sikit lah. Okay, skor 10 hingga 17 ada berapa orang? 10 hingga 17 tak ada. So, dia buat kosong. 18 hingga 25 ada berapa? 1, 2. So, dia buat 2. Dan seterusnya. Okay. So, ini dia buat dalam bentuk classes. Group data. Okay. Now, kita tengok pada mean. Untuk raw data, kalau kita nak cari mean, normally kita tahu kalau nak cari average, kita tambahkan semua data tersebut and then bahagikan dengan bilangan data. Itu sama juga macam ni. Untuk mean, dia punya simbol dia adalah X bar. X bar, kita panggil. X bar equal to summation X bahagi dengan N. Iaitu hasil tambah semua data bahagi dengan bilangan data tersebut. Contohnya kita ada number of cars sold by 7 salesmen. Okay. Mungkin salesmen pertama jual 5 kereta. Salesmen kedua jual 10 biji kereta dan seterusnya. Kemudian untuk cari dia punya mean dia, X bar equal to 5 tambah 10 tambah 8 tambah 6
bahagi dengan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dia 7. Then, kita kira lah 5 tambah 10 tambah 8, 49. Bahagi dengan 7, kita akan dapat 7. Okay, so on average, salesman boleh jual 7 biji kereta dalam masa 1 minggu. Itu maksudnya. Okay, so ini yang biasa kita buat untuk cara ini. Tambah semua bahagi bilangan data. Okay. Untuk mean, setiap observation ada effect pada value of mean tu tadi. Okay, so bila ada presence any extreme value, iaitu large or small, extremely large or small, it will affect the value of mean. Okay, contohnya macam ni. Data dia, kalau tengok 5, 100, 8, 6, 6, 8, 6. Kalau tengok data, semua data dia dalam lingkungan 5, 1 hingga 10. Okay, 5 hingga 10 lah. Tapi tiba-tiba ada satu data yang sangat jauh, sangat jauh dengan data-data yang lain. Iaitu 100. Ini kita panggil sebagai outlier. Outlier adalah extremely large value or small value. Ataupun mungkin dia ada satu data negatif 100. Dia sangat kecil macam tu. Okay. Jadi bila dia ada outlier, bila kita cari mean dia, okay, 5 tambah 100 tambah 8 tambah 6 tambah 6. Bahagi dengan 24, 6, 7. 7. Okay. So, 5 tambah 100 tambah 8 tambah 6. 139 bahagi dengan 7. So, akan dapat 19.85. Okay, kalau tengok, mostly data dia around 5 hingga 10 saja. Okay, tapi bila kita calculate mean, kita dapat 19.85. Memang jangan jauh dengan normal data. Okay, sebab apa? Sebab adanya outlier. Outlier dia bagi efek pada mean value tadi. Okay, jadi disebabkan itu dia senang terperangah outlier. Jadi yang untuk calculate average lagi praktikal kalau kita guna median. Sebab median dia tak affect by outlier. Okay. Ini untuk cari median for ungroup data. Okay, kita tengok pada ungroup data dulu ya. Untuk cari median untuk ungroup data, okay, median dia adalah titik tengah. Okay, median value in an ordered array of observation. Dia adalah titik tengah untuk observation yang kita dah susun ikut turutan. Okay. The first half of the values of the data falls below the median while the second half fall above the median value. Okay, untuk simbol median, biasanya kita akan buat macam ni. X tilde. Macam ni. Kalau mean X bar. X tilde ni adalah median. Okay. Okay, the median is the median number if there is an odd number of data, and if number of data is an even number, the median is the average of the two medians number. Okay, kalau data kita tu, bilangan data kita tu adalah odd number, nombor ganjil. Okay, jadi the median tu adalah titik tengah lah and yang dah disusun. Tapi kalau kita punya bilangan data tu adalah nombor genap, so median dia adalah dua nombor tengah tu, kita cari dia punya average. Okay, step to calculate median. First, arrange the data is an array. Itu smallest to largest. And then, if n is odd number, so median sama juga dengan x yang ke n plus 1 divided by 2.
Kalau n is even number, median equal to x n per 2 tambah x n per 2 plus 1 divide by 2. Okay. Tengok eh. So, sekarang ni dia ada 7 data. Jadi, first kali kita kena susun 7 data. So, n dia adalah 7. Odd number. So, kalau odd number, kita guna formula yang ni. Okay, first kali kita kena susun dahulu daripada kecil hingga besar. So, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 10. Okay, ini adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Jadi, nak cari median? Median sama juga dengan XN7 plus 1 over 2. X7 sama 1, 8 bahagi 2, 4. So, X yang keempat adalah 6. Jadi, 6 ni adalah median. Okay. Ini kalau even number. Kalau kita tengok N dia ada 8. So, first kali sama juga susun dahulu. 5, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 11. Okay. So, untuk cari median, the median adalah X. Tengok balik. N per 2 tambah X, N per 2 tambah 1. N kita 8. 8 per 2 tambah X, 8 per 2 tambah 1. Bahagi 2. X 8 per 2, X 4 tambah X 5 bahagi 2. Dan tengoklah X yang keempat dan 1. Ini X 1. X 2, X 3, X 4, X 5, X 6, X 7, X 8. X 4 tambah 5, 6 tambah 8. Bahagi dengan 2, dia akan dapat 7. Jadi, dia adalah median di antara yang sini. Ini adalah di median. Okay. Okay, now, the median is not affected by extreme value. This is due to the fact that the computation of median depends on the location and not the value of the data. Okay. Thus, median is a better measure of central tendency in cases when a data set contains extremely large or extremely small value. So, kalau data yang ada outlier tu, untuk measure central tendency, median adalah measurement yang terbaik instead of mean. Sebab median dia tak affected by extreme value. Okay, kalau kita tengok macam ni. Untuk cari mean dia, sama juga dengan 2 tambah 2, 4, 8, 13, 19 bahagi dengan 5. Dapat 3.8. Dia punya median dia adalah, ini dah terusul, so median dia adalah 4. Dan ini pula X bar dia sama juga dengan 22.6. Dia punya median dia adalah, dan susun ni pun 4. Okay, kalau tengok median dia tetap sama. Okay, tapi mean dia berbeza. Sebab apa? Sebab kat sini dia ada outlier. Kalau yang atas, dia punya data semua hampir sama. Kecuali yang satu. Okay. So, saya kata mean dia senang terpengaruh by outlier while median is not. Mod. Mod adalah the value that occurs most frequently in a set of observation. Okay, it is not influenced by extreme value and can be found for both qualitative and quantitative data. Okay, so mod ni dia keterapan yang berulang, yang banyak frekuensi. Variable mana yang frekuensi dia ada? Banyak. Okay, kalau tengok example 3.9. Kita ada 8 salesmen, then following number of car per week. Determine the value of more of the following cases. Okay. Look at the example 3.9. Okay, tengok pada A.
5, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 11. So kalau tengok nombor mana yang dia berulang banyak kali. Kalau kita tengok 5 cuma ada 1 sahaja. 6 ada 3. 8 ada 2. 10 ada 1. 11 ada 1. Jadi yang berulang banyak kali adalah nombor 6. So mod dia adalah 6. Okay, mod bukan 3 ya. Sebab 3 ni jumlah frekuensi. Mod dia adalah 6. Variable yang berulang tu. Apa benda yang berulang. Okay, so kalau macam yang B. Yang berulang banyak kali 6 dan 8. So mod dia 6 dan 8. Okay, dan seterusnya. Okay, next adalah simplified ungroup data. Kalau data jenis simplified ungroup, di mana raw data tu dah transfer dalam bentuk frekuensi table. So, formula dia X bar ikuti summation Fx bahagi dengan summation F. Di mana summation F tu adalah frequency of particular number. F adalah frequency. Okay. Okay. So, kalau tengok pada table 3.3. Okay, dia dah ada dalam table ni. Okay. Dia ada frequency. Untuk cari ni, kita kena tambah lagi satu kolom. Kita tahu untuk ni sama dengan summation Fx bahagi dengan summation F. Okay, so kita tengok X dah ada, F dah ada. Yang tak ada Fx. Summation Fx maksudnya hasil tambah F darab dengan X. So kita kena tambah lagi satu kolom Fx. Untuk tambah kolom, kita kena tengok pada formula. Apa yang dia nak. Dia baru kita tambah kolom. Okay, then summation F darab X. So 5 darab 1, 5, 6 kali 3, 18. 8 kali 2, 16. 9 kali 1, 10. So, total dia adalah 5 tambah 18 tambah 16 tambah 10. Ada 49. Okay. Then, summation F. Inilah hasil tambah F ni. Ini summation F. Ini pula summation Fx. Jadi 49 bahagi dengan 7 dapat 7. Okay. Untuk median pula. Okay. Location median for a simple ungroup is similar to that of ungroup data. Dia sama je macam ungroup data. First, data last be ordered in an array. Okay. Kalau tengok pun memang dah ikut susunan. X dia 5, 6, 8, 10. So, dia memang dah ikut susunan lah. Then, kita calculate dia median location. Okay, kita tengoklah median location macam ni. Yang tadi ni. Okay, ni dia punya median location. Okay, kalau odd number dengan even number. Okay, and then kita locate the median with the help of the cumulative frequency. Cumulative frequency maksudnya frequency ni kita accumulatekan. Okay, simbol dia biasanya ada F. So, kita kena tambah satu kolom F iaitu cumulative frequency. Okay. Cumulative frequency, okay, sini 1. Then, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Tambah 1, 7. Okay, itu kita panggil sebagai cumulative frequency. So, last dia sekali mesti sama dengan total F ni tadi. Okay. Then, kita tengok. Since dia punya total 7, so dia adalah odd number of data. Jadi kalau odd number of data, dia mesti X N tambah 1 bahagi dengan 2. Okay. So, X 7 tambah 1, 8 bahagi 2, X yang keempat. Then X yang keempat, kita tengok dekat kumulatif frekuensi. 4 dekat bahagian yang mana? Okay. Kalau tengok 4 dekat bahagian yang row yang kedua. Dekat bahagian sini. So, tengok kat sini balik. X dia adalah 6. So, dia sama juga dengan 6. Okay. Jawapannya mesti yang X ni. Bila X ni tadi. Sama juga kalau even number. So, kalau even number, X N tambah 1 per 2 tambah X. Salah. Dia formula dia.
xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1. xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 bahagi dengan 2. Dan bila dapat x yang keberapa, lalu kita tengok pada kumulatif frekuensi. Contohnya, kalau kita dapat dekat sini 5. Okey, 5 dekat bahagian mana? Dekat bahagian yang row yang ketiga ni. Sebab apa? Okey, kalau sini dia satu saja. Paling besar satu. Okey. Kalau data yang pertama. Yang ni 4. 4 ni maksudnya paling tinggi dia sampai data keempat saja. Okey, ni sampai data yang pertama. Data pertama. And then data kedua hingga keempat dekat bahagian sini. And then data kelima hingga enam dekat bahagian sini. And then data yang ketujuh dekat sini. Okay, sama je sebenarnya. Kalau kita tukarkan dalam bentuk ni, sebenarnya ini 5. Yang tiga kan, so dia 6, 6, 6. So sini 8, 8. So sini 10, 10. Jadi data yang pertama dekat sini. Data yang kedua hingga keempat, iaitu 6 ni, dekat sini. Data yang kelima hingga enam kat sini. Data yang ke-7. Okey. Itu maksud dia. Okey, itu mod. So kalau untuk simplify ungroup data, kita kena tengok frekuensi yang highest. Kalau tengok frekuensi yang highest adalah 3. So dia punya mod dia adalah 6. Okey. Mod is given by the value with the highest frequency. Then kita tengok dia. Kalau mod senang sikit sebab kita tengok dia highest frequency dia. Tapi jawapan dia adalah mod equal to 6. Bukan 3. Okay. So 3 ni adalah frequency. 6 ni adalah number of car sold. Sebab variable kita adalah pasal number of car sold. Okay. Next adalah group data. Okey, untuk group data, formula untuk X bar sama juga macam simplify ungroup data. Summation fx bahagi dengan summation f. Cuma, X dekat sini adalah midpoint of each class. Dia bukan variable yang single digit tu. Okey, dia adalah midpoint of each class. F ni adalah frekuensi lah. Okey, tengok pada contoh ni. Ini dia punya X. Okay, ini dia punya score class. Okay. Dia punya variable dia dalam bentuk kelas 2 hingga 9, 10 hingga 17. So, ini untuk group data. Kalau untuk simplify ungroup data tadi tu, dia punya variable dia single digit. Contohnya macam X sama dengan 3, 5, 7, 10 macam tu. Okay. Dia memang single digit. Macam ini dia ada 2 hingga 9. So, kita nak pilih macam tu. Jadi, untuk mean for group data, X dia adalah midpoint class. Okay. Dan kita kena tambah kolom X. Okay, untuk tambah kolom, macam yang saya kata, tengok dahulu formula apa yang dia perlukan. X bar equal to summation F. X bahagi dengan summation F. Okay. So, X ni adalah midpoint class. F tu adalah frekuensi. So, kita kena cari midpoint class tu. Untuk cari midpoint class, okay, lower class. Okay, untuk class ni kita ada dua jenis. Dekat bahagian sini kita panggil lower class. Dekat bahagian sini kita panggil upper class. Okay, so X sama juga dengan upper class boundary minus lowest class boundary. Okay, yang ini adalah class. Okay, kita kena tambah satu kolom iaitu dia punya. Oh, sekejap. Ini untuk cari X. Ini untuk cari X. So, untuk cari X, 2 tambah 9 bahagi dengan 2. Okay, 11 bahagi dengan 2 dapat
5.5. Okey, so untuk cari midpoint tadi, 2 tambah 9 bagi dengan 2, itu sahaja 5.5. Okey, dan 10 tambah 17 bahagi dengan 2, 13.5. Dan ini 18 tambah 25 bahagi dengan 2, dapat 21.5. 26 tambah 33 bahagi 2, 29.5. 34 tambah 41 bahagi 2, 37.5. 42 tambah 49 bahagi 2, dapat 45.5. So, ini dia punya midpoint class. And then, dia perlukan F, X. So, F darab dengan X. X sahaja, so kita buat F, X. Okay. So, 5.5 kali dengan 2, 11. Dengan 29.5 kali dengan 6, 177, 37.5 kali dengan 3, 112.5, dan last one, 45.5 kali dengan 3, 136.5. Okay. Dan dia nak summation. Dan kita tambah kalau semua 11 tambah 40.5 tambah 172 tambah 177 tambah 112.5 tambah dengan 136.5 649.5. Okay. So ini adalah summation fx. Summation fx. Kemudian nak summation f. So ini summation f dah ada. Ini summation f. Nah, kita just bahagi saja lah. 649.5 bahagi dengan 25. So, akan dapat 25.98. So, itu dia punya nilai. So, on average, the score number getting by all employees in company ABC is 35.98. Alright. So, dia kolom hanya perlu ditambah mengikut pada formula sahaja. Okay. Alright, next adalah median. So, kalau median, formula dia adalah LM tambah CN per 2 tolak F bahagi dengan FM. Okay, di mana LM ni adalah lower class boundary of the median class, and then N ni adalah number of frequency, total number of frequency. N sama juga dengan summation F, bilangan letak. And then F besar adalah cumulative frequency for the class before median class. Okay, dia cumulative frequency. Kalau F besar, dia cumulative frequency. Eh. Fm pula, F kecil ni adalah frequency of median class. And then C adalah class size. So, sebelum kita cari median, first, sekarang kita kena cari dia punya median location. Di mana median location ni tetap sama macam yang anggap beta. Median location dia sama juga dengan N bahagi dengan 2. Okay. And then, kita calculate cumulative frequency untuk locate the class that contains the median location. And then, barulah kita guna formula yang ini. Okay. Now, look at pada example 3.14. Okay, first sekali kita kena tahu median location. Median location sama juga dengan N per 2. N sama juga dengan summation F. So, ini sama juga dengan N. Okay. So, 25 bahagi dengan 2 dapat 12.5. Okay, kalau nak tahu 12.5 dekat bahagian yang mana satu, okay, kita kena cari dia punya F dahulu. Frequency. F besar cumulative frequency. So, sini 2. 5, 13, 19, 22, 25. Dan tengok 12.5 dekat bahagian yang sini, row yang ketiga ni. Okay, sebab sini paling tinggi 13, so 12.5 dekat sini lah.
Okey, kalau data yang pertama hingga kedua dekat sini, 3 hingga 5 dekat sini, 6 hingga 13 dekat row sini, 14 hingga 19 dekat sini, 20 hingga 22 dekat bahagian sini, 23 hingga 25 dekat bahagian yang sini. Okey, bila ada 12.5, dah tahu location dia, dia dah tengok cumulative frequency dan location dekat bahagian sini, dia barulah kita calculate dia punya median. Formula dia adalah LM tambah C N per 2 tolak F bagi N. N per 2 tolak F bagi F M. Okey. Lower boundary. Okey, kita kena tambah satu kolom iaitu untuk boundary class. Boundary class. Okey, untuk cari boundary class, okey, untuk class ini class. Okey, normal class biasa ini boundary class. Okey, kalau class kita ada dua. Bahagian sini adalah lower class. Yang sini adalah upper class. Okey. Nah, kalau kita tengok upper class yang pertama dengan lower class yang kedua ini, dia tak sama. Dia bersambung lah. Dia bersambung. Okey. So, untuk cari boundary class, first kali kita kena tahu untuk tambah tolak berapa. Okey. Okey, kita kena tengok ambil yang ni. Okey, 9 ni. Kita ambil ni yang senang. Mana-mana pun boleh juga, tak kisah. Tapi kita ambil yang, kita start dengan yang first. Upper class untuk row pertama ni, 9, tambah dengan lower class row yang kedua. Ini bahagi dengan 2. Okay. 9 tambah 10 bahagi 2 akan dapat 9.5. Dan 9.5 pula, kita tengok eh. Untuk 9, nak pergi ke 9.5, kena tambah 0.5. Manakala 10 ni pula nak jadi 9.5 kena tolak 0.5. So bila dah tahu kena tambah dan tolak berapa, then untuk semua lower class ni tadi kena tolak 0.5. Manakala untuk semua upper class ni kena tambah 0.5. Jadi nanti dia akan jadi, okey, 2 tolak 0.5, 1.5. 9 tambah 0.5, 9.5. Yang ni 10 tolak 0.5, 9.5. Ni 17.5. 17.5 hingga 25.5. 25.5 hingga 33.5. 33.5 hingga 41.5. 41.5 hingga 49.5. So, ini adalah boundary class. Okay, kalau perasan, boundary class untuk dekat bahagian sini, ini kita panggil sebagai lower boundary class. Ya, ini pula adalah upper boundary class. Yang sini. Okay, ini adalah upper boundary class. Ini lower boundary class. Okay, then kita tengok untuk upper boundary class untuk first sama dengan lower boundary class yang second. Yang ni pun sama. Okay, jadi untuk lower class, untuk boundary class, dia memang sama. Tapi kalau class biasa ni tak sama. Okay, jadi bila dah ada boundary class ni, kita tengoklah LM sama juga dengan lower boundary class, lower boundary for median class. So, median class dekat sini. Lower boundary dia adalah 17.5. Tambah C, class size. Untuk cari class size, sama juga dengan upper boundary class tolak lower boundary class. Iaitu, kita ambillah mana-mana ya. Saya ambil 9.5 tolak 1.5. So, kita akan dapat 8. Okay, so class size dia 8. Ataupun kalau kita nak guna manual, guna tangan. Okay, let's say kita ada jari kita macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dua tangan eh. Okay, 2 hingga 9. So, kita kira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ada berapa jari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, C dia adalah 8.
Okay, kita kena start 2 sampailah 9 kita kira. Okay, so sini 8. N per 2 ni 12.5 lah. 12.5 tolak F. F besar adalah cumulative frequency for class before median class. So, median class kat sini. Sini median class. Okay, sini median class. So, class before median class yang ni 5. Maksudnya 5 lah. Dia cumulative frequency before median class. Bahagi dengan FM adalah frekuensi median class. So, frekuensi median class adalah 8. Jangan ditukar frekuensi dengan cumulative frekuensi. Ada yang buat frekuensi median class, dia buat 13. Ada yang buat cumulative frekuensi class ni adalah 3. Okay, jangan sampai tukar ya. Okey, dah dapat ni dan kita kira saja. 17.5 tambah dengan 8. 12.5 tolak 5 bagi 8. Darab dengan 8. Then 7.5 tambah dengan 17.5. Then dapat 25. So median dia adalah 25. Okay. Okay. Ini adalah cari-cari median menggunakan graf. Okay. So, dia ni nak cari median menggunakan graf. So, selain pada kita guna formula, kita boleh juga cari median menggunakan graf di mana kita guna ogive. So, first step, kita kena draw the less than ogive. And then, kita locate the median location by the formula N divided by 2. And then, mark the this value on the y-axis. And then, find the median score at the corresponding x. For example, 3.15. Okay, ini dia punya data dia. So, first kali, kita kena buat cumulative, less than cumulative frequency distribution. Okay, so kalau untuk less than cumulative frequency distribution, kita kena ada lower boundary. Okay, score. So, lower plus boundary 1.5. 9.5, 17.5, 25.5, and then 33.5, 41.5, and the last one 49.5. Lower class boundary eh. Kena tengok balik video sebelum ni untuk yang cara buat ogive. And then cumulative frequency. So, kita buat less than cumulative frequency kan. So, kita start dengan 0. Kalau less than 1.5, 0. And then, 2, 5, 13, 19, 22, 25. So, ini adalah less than cumulative frequency distribution. Dan bila dah buat table ni, kita kena lukis ogive. So, bila dah lukis ogive, alright. Okay. Okay, kalau ni secara roughly eh, saya buat kalau less than ogive yang ni adalah number of employees kita punya apa cumulative frequency ni lah. Okay, and then this one adalah score kita punya score yang ni. And then, ini 1.5, 9.5, 17.5, sampailah 49.5. So, secara roughly, less than or give, macam ni. Okay, then, bila dah buat or give ni tadi, then kita kena cari median location. Median location N per 2 sama dengan 12.5. 25 bahagi 2 dapat 12.5. Then, kita cari 12.5 tu. Si 12.5 tu dekat frekuensi tadi dekat bahagian sini. So kita cari 12.5 dekat mana. Let's say 12.5 dekat bahagian sini. Yes, let's say ni 12.5. So kita dragkan dia. Dan kita turunkan ke bawah. Then kita tengok berapa dia punya skor dia. Okay, so maksudnya itu adalah dia punya median. Okay.
Alright, next adalah mod. Okay, so mod pun guna formula for group data. So first step, kita kena locate the class that contains the mod. Okay, mod class adalah class with the highest frequency. Then kita guna formula di mana LM0 plus C DB over DA plus DB. LM0 ni adalah lower class boundary of the mod class. C adalah class size. DB adalah frequency of mod class minus frequency of class before mod class. B ni before. Okay. A ni adalah after. Frequency of mod class tolak dengan frequency class after mod class. Okay. Okay. Tengok pada example, table 3.9. So, bila dah ada macam ni, sama juga, first kali kita kena buat class boundary. Oh, sebelum kita buat class boundary, kita tengok dulu mana mod class. Tengok frekuensi paling tinggi adalah yang sini. So, ini adalah mod class. Ini kita buat class boundary lah. Okay, so macam tadi, 1.5 hingga 9.5, 9.5 hingga 16.5, 17.5. 17.5 hingga 25.5, 25.5 hingga 33.5, 33.5 hingga 41.5, 41.5 hingga 49.5. Bila dah ada kelas boundary, dan kita tengok apa yang diperlukan. Dia cuma perlukan frekuensi sahaja. Okay. So, tak perlu tambahkan kolom lah. Okay, dan kita buatlah mod sama juga dengan LM, lower boundary of the mod class. So, mod class di sini kan, so lower boundary 17.5 tambah si class size. Sama juga lah macam yang ini tadi, kalau kita punya data yang sama, so class size dia sama 8. And then, DB. DB adalah frequency of mod class, frequency mod class minus frequency of class before mod class. So, sini. Jadi, 8 tolak 3. Bahagi dengan DA, frequency of mod class, so ini DB eh. Frequency of mod class minus frequency class after mod class. So, ni DA. 8 tolak 6. Tambah DB. Samalah 8 tolak 3. Okay. Dan yang ni jadi 5. Yang ni jadi 8 tolak 6, 2. Yang ni jadi 5. So, bila dah kira, kita akan dapat 23.2143. So, it means that most employee score 23.2143. So, itu adalah mod. Okay. So, untuk mean, mod, median, ada relationship antara tiga measurement tadi. Okay, di mana daripada tiga measure, mean, median and mod, kita boleh tengok dia punya distribution shape dia. Okay, kalau mean, median, mod tu value dia sama, then kita boleh kata dia adalah symmetrical distribution yang sama. Okay, then kalau macam ni, ini kita panggil sebagai normal. Data yang normal. Kalau mean, mod, median dia sama, maksudnya data tu normal. Dia symmetrical. Okay. Tapi kalau value of mean bigger than median, bigger than mod, ini kalau kita buat graf kan macam ni kan. So nombor dia kecil, besar. Okay. So kalau mean ni main lagi besar daripada median, value median lagi besar daripada mod, then itu kita panggil positively skewed. Okay, the distribution dia skewed to the right ataupun skewed to the right. Ataupun positively skewed, samalah dia ke kanan. Kalau ke kanan maksudnya positif. Tapi kalau dia punya value mean dia lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada mod. Okay, kalau macam ni, dia punya graf dia macam ni. So, bila kita dah pointkan data, so dia punya data dia mean dekat sini, median dekat sini, mod dekat sini. Then, itu maksudnya negative skew ataupun skewed to the left. So, dia ke sini, dia ke kiri. Okay, dia ke kiri. Yang ni skewed to the right, dia ke kanan. Okay, tapi kalau yang ni sama, maksud dia normal. Okay, dia symmetrical. So, itu adalah relationship untuk tiga-tiga measurement tadi. Kita boleh tengok dia punya distribution.
Alright, so next video saya akan explain untuk measure of position. Okay, thank you.